Rangkuman kegiatan PA Bitung sepekan terakhir, tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Maret tahun 2023. Seluruh pejabat dan pegawai PA Bitung mengikuti apel Senin pagi secara hikmat. Sekretaris PA Bitung Irma Taju, SHI, pimpin briefing pagi terhadap pegawai PPNPN. Info selanjutnya, Ketua PA Bitung Masita Oli, SHI, MH, pimpin rapat evaluasi bagian kepaniteraan. Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai evaluasi kinerja dan beberapa langkah strategi dalam penyelesaian perkara. Dilanjutkan dengan rapat bagian kesekretariatan, yang membahas mengenai evaluasi capaian realisasi anggaran. Info selanjutnya, Ketua PA Bitung, Masita Oli, SHI, MH, pimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pejabat tersebut yakni Muhammad Sabri Hakim, SHI, MH, sebagai panitera pengganti. Dewangga, SH dan Fauzi Paundrianagara Rizki, SH, sebagai pegawai negeri sipil, Pengadilan Agama Bitung. Acara tersebut dihadiri seluruh pejabat dan pegawai PA Bitung serta tamu undangan. Semoga pejabat dan pegawai yang telah dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik. Info selanjutnya, di sela tugasnya, tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia lakukan kunjungan mendadak terhadap kantor Pengadilan Agama Bitung. Dalam kesempatan ini, tim Bawas MARI melihat kondisi gedung PA Bitung yang belum merupakan gedung prototipe dan melihat fasilitas serta jumlah SDM yang ada. Info selanjutnya, PA Bitung hadiri undangan KPPN Bitung dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM. Sebagai info penutup, seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Bitung mengikuti apel Jumat sore. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan serta katakan tidak pada korupsi.